Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi militer Cina, Jenderal Zhang Zuojia. Pertemuan keduanya berlangsung di Moskwa pada Rabu, 8 November 2023. Kedatangan jenderal dari Komisi Militer Pusat Cina itu disambut langsung oleh Shoigu. Shoigu dan Zhang kemudian melakukan pembicaraan bersama. Shoigu menyebut mereka akan mendiskusikan kerjasama militer antara Cina-Rusia dan agenda internasional. Menhan Rusia itu menegaskan bahwa Cina-Rusia tidak agresif seperti negara Barat dan tidak membentuk blok militer. Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия, оперативные боевые подготовки на суше, в воздухе и на море. Плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности. Причем все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга. Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Shoigu menuturkan hubungan Cina-Rusia adalah contoh kerjasama strategis yang didasarkan pada kepercayaan dan rasa hormat. Cina dan Rusia juga akan meningkatkan kerjasama bilateral mereka di bidang militer dan bertukar pandangan tentang agenda internasional. Sementara itu, Zhang menegaskan pihaknya akan memperluas kerjasama praktis di bidang militer dan memperdalam hubungan kedua negara. Kedatangannya ke Rusia untuk membantu mengimplementasikan kesepakatan antara Presiden Xi Jinping dan Vladimir Putin.